kemana lagi sih sebenarnya? Kamu kan harus makan nasi ya. Setiap hari, ya. Benar kan? Iya, kok kamu tahu? Tahu dong. Jadi kita mau makan di sini Suwarekmu. Ini ramesan khas Indonesia. Waduh. Isinya adalah nasi dengan banyak lauk-lauk. Nah, kalau di sini sambal yang gak pedes, ya obrak-abrik. Kita obrak-abrik, obrak-abrik ya. Tapi ini tempatnya keren banget ya. Nah, di sini ramesnya meriah banget, guys. Lihat tuh nasinya aja ada daun jeruknya. Rasanya pasti unik banget. Lauk-pauknya berlimpah dengan tumis kecipir yang rasanya sedap banget. Selain itu ada juga orek tempe dan irisan daging sapi asap. Wow, nasi rames yang satu ini memang mewah banget. Sore-sore gini emang enaknya makan mie yang sedikit ada kuah-kuahnya gitu. Pas banget di sini juga ada mie nyemek bebek asap yang diasap selama 4 jam. Wow, geger lembut banget pasti suiran daging bebeknya. Mie yang digunakan pakai mie kuning ya guys. Wah, itu lihat tuh guys, suiran daging bebek asapnya udah landing manja di mie kuningnya. Biar makin meriah, tambahkan aneka sayuran, ada sawi, wortel, dan kol. Fix sih, ini definisi menggegerkan. Ayolah, langsung aja kita seruput. Oke, ya udah pesanannya. Kita udah datang semua. Yang pertama kita harus coba ini nasi rames karena spesial banget di sini ramesan Indonesia. Yang paling terkenalnya ini. Yoi. Nah, enak. Nasinya, coba ya. Ini kayaknya nasi ramesnya yang udah dibumbuin ya. Tuh. Nasi daun jeruk. Daun jeruknya. Wangi. Emang ya, paling bener nih diuwek-uwek kayak gini. Dicampur semuanya guys, lauk jadi satu. Gokil. Gurihnya nasi daun jeruk ini bikin aku terhanyut di dalam mulut. Ini ya, makan nasinya aja endul. Ini makan nasinya doang loh. Dan aku tuh paling suka nasi yang... gurih? Bukan gurih, tapi kayak pulen gini, kayak lengket gini. Oh benar. Langsung kita uak-uak semua lauknya dan nasinya. Damai banget rasanya di mulut. Nasi daun jeruknya gurih banget dan wangi daun jeruknya semriwing banget. Nah, ini juga ada daging sapinya. Tuh, sapinya kayak sapi asap gitu, dia kayak tipis. Bener kan? Tuh. Tipis. Aroma smokinya nempel banget di dagingnya. Pas dilendingkan ke rongga mulut langsung sirna begitu aja. Kayak stay, aku bilang mah. Iya benar, kayak stay. Kayak stay. Let's go. Walaupun banyak lemaknya, tapi nggak berasa. Empuk, wangi asapnya itu yang berasa. Enaknya pakein sambal dia wak-wak. Pedesnya nikmat.